Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harian Syah dari Hijrah AC Service. Kami teknisi AC dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Channel yang membahas seputar air conditioner atau AC. Insya Allah channel ini akan membahas hal ikhwal seputar air conditioner atau AC khusus pengguna atau end user. Di video kali ini kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia dan Nusantara tercinta tentunya, bagaimana cara mencuci filter AC. Sebelum kami mulai mendemonstrasikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara mencuci filter AC, ada beberapa informasi yang akan kami informasikan, di antaranya mengapa filter AC perlu dibersihkan, kapan filter AC perlu dibersihkan, dan peralatan apa yang dibutuhkan. Di video ini kami lengkapi dengan fitur timer pada pojok kiri atas menu Bapak Ibu sekalian. Sebelum ke materi bahasan, mengapa filter AC perlu dibersihkan? 1. Dengan mencuci filter AC, kualitas udara lebih bersih, yang akhirnya lebih sedikit debu yang terhisap saat kita berada di dalam ruangan ber-AC. 2. Dengan mencuci filter AC, efisiensi unitnya lebih baik yang menghasilkan tagihan listrik yang lebih rendah. 3. Dengan mencuci filter AC, sedikit banyak dapat memperpanjang usia pemakaian AC. Karena semakin ringan sistem bekerja, semakin awet atau panjang usia pemakaian AC yang dapat Bapak atau Ibu nikmati. 4. Terakhir, jika filter kotor, membuat sistem bekerja lebih keras. Semakin keras kerjanya, semakin kurang efisien. Semakin kurang efisien, semakin besar pula biaya pengoperasiannya. Kapan filter AC harus dibersihkan? Untuk menjaga supaya AC Bapak Ibu sekalian awet, pencucian filter AC seharusnya dilakukan setiap 2 minggu sekali atau maksimal 3 minggu sekali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton informasi barusan. Untuk membersihkan waktu, baiklah, sama-sama kita saksikan bagaimana cara mencuci filter AC. 8 langkah mencuci filter AC. 1. Matikan unit AC. Sebelum melepas filter AC untuk selanjutnya dicuci, terlebih dahulu kita matikan unit AC. Kemudian, tempatkan tangga pada posisinya untuk dapat kita gunakan untuk mengakses unit AC yang akan kita cuci filternya. Selain mematikan unit AC, akan lebih baik jika kita menurunkan steker atau MCB yang menghubungkan unit AC dengan listrik. Dengan menurunkan steker atau MCB, setidaknya Bapak Ibu sekalian dapat meminimalisasi terjadinya sengatan listrik atau kesetrum apabila ada kabel yang terkelupas atau mesin yang kontak bodi. 2. Membuka cover depan. Pada umumnya, filter AC ini berada di balik cover depan casing AC. Namun, ada juga beberapa merek atau tipe AC yang filternya berada di bagian atas. 3. Caranya, pegang casing dengan kedua tangan. Bagian kiri dengan tangan kiri, sedangkan bagian kanan dengan tangan kanan. Setelah itu, tarik cover depan sedikit, kira-kira 1 atau 2 cm. Kemudian, angkat ke atas. Untuk AC yang masa pakainya sudah relatif lama, biasanya kuncian cover depan ini ada yang patah, sehingga pada waktu cover depan kita angkat ke atas, langsung terpisah dari casing utama. 3. Menarik filter dari tempatnya. Setelah cover depan pada posisi terangkat ke atas atau sudah terpisah dari casing utama, tarik perlahan filter yang akan dicuci satu persatu.
Dalam aktivitas menarik filter ini harus dengan perlahan dan hati-hati, karena ada beberapa kasus AC yang filternya sobek saat ditarik karena rapuh atau tersangkut pada evaporator yang sudah kurang baik atau tidak baik. 4. Mencuci filter dengan air. Mencuci filter ini dengan cara menyiramkan air pada filter dengan menggunakan gayung. Selain mencuci filter ini dengan cara menyiramkan air pada filter dengan menggunakan gayung, dapat juga langsung menggunakan keran air yang langsung diarahkan ke filter. Atau dapat juga menggunakan mesin steam cuci AC sebagaimana dilakukan oleh teknisi AC pada umumnya. Mencuci filter ini akan lebih baik dengan air yang mengalir, supaya debu-debu atau kotoran yang ada pada filter tidak kembali menempel di filter. Lima, mengeringkan filter. Setelah bersih, filter yang telah dicuci dikeringkan dengan cara menepiskan filter yang satu dengan yang lainnya, kemudian disempurnakan dengan menggunakan kain kanebo. Cara lain mengeringkan filter ini dengan cara menjemurnya sebentar di bawah sinar matahari, atau menepiskan kedua filter tersebut pada dinding kemudian disempurnakan dengan menggunakan kain kanebo. Sebelum kembali dipasang pada tempatnya, filter harus dalam keadaan benar-benar kering untuk menghindari lembab yang dapat mengundang jamur menempel di filter. 6. Memasang filter. Setelah kering, pasang kembali filter di tempatnya. Sebagaimana waktu pertama membukanya, aktivitas memasang filter ini harus dengan perlahan dan hati-hati untuk menghindari filter sobek akibat tersangkut pada casing utama atau evaporator yang kemungkinan sudah kurang baik. Tujuh, menutup cover depan. Jika cover depan dalam keadaan terpisah dari casing utama, pasang cover depan tersebut dengan cara mengarahkan dan memasukkan kuncian cover depan kiri dan kanan pada casing utama. Kemudian arahkan ke bawah menuju casing utama. Kemudian sedikit didorong sampai dengan cover depan benar-benar rapat dengan casing utama. Terakhir, 8. Finishing. Yang terakhir adalah mengelap casing AC secara keseluruhan agar terlihat lebih bersih. Setelah selesai, jangan lupa untuk kembali menaikkan steker atau MCB agar selanjutnya AC dapat dihidupkan dengan menggunakan remote. Demikianlah 8 langkah cara mencuci filter AC yang dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, AC dapat dihidupkan seperti biasa. Demikianlah demonstrasi cara mencuci filter AC yang dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Suatu pekerjaan yang sangat mudah, yang dapat dilakukan sendiri di rumah, hanya dengan membutuhkan waktu antara 10 sampai dengan 15 menit. Semoga informasi tersebut berguna bagi Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Insya Allah di video kami selanjutnya kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu dan kita semua mengenai bagaimana cara membuka casing untuk AC. Jika ada tersilap kata atau tingkah laku selama penyajian, presentasi, dan kekurangan di video ini, kami mengucapkan permohonan maaf dan harap maklum. Akhirnya kami atas nama Hijrah AC Service mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menonton video kami sampai dengan selesai.
teriring doa, semoga kita semua selalu sehat walafiat dan tetap istiqam sampai akhir hayat nanti. Salam dingin dan sehat selalu dari kami, Hijrah AC Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Akhir kata, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.